nyiapin tanggal 21/02/2021. Itu maksudnya. Tapi juga kalau misalnya nyiapin tanggal itu kita ada diskusi. Katanya kamu senang yang namanya diskusi. Mana diskusinya tiba-tiba putus sendiri. Lo kawin sama siapa? Ya nggak apa-apa, nggak diresmi-resmiin gitu lah, maksudnya kita juga kayak biasa. Kakalina, suka parfum jadi emang biasanya kucumin dulu. Kakalina, kata Melani kan dulu males banget nih deket-deket sama Vicky, tapi kok sekarang malah emang kamu gitu ngomong sama Melani? Terus apa akhirnya membuat Mbak Kalina akhirnya nggak gini, kalau telah kenal mengatakan saya jadi orang akhirnya Dari mana lah banget pun. Mas Diki ini udah nyiapin tanggal 21/02/2021. Itu maksudnya. Itu juga kalau misalnya nyiapin tanggal itu kita ada diskusi. Katanya kamu senang yang namanya diskusi. Mana diskusinya tiba-tiba putus sendiri. Lo kawin sama siapa? Apa? Apa ada gimana Pak Kalina? Ya aku malah nggak tahu dia udah nyiapin tanggal. Apa segala macam. Kalau kemarin aku lompat dari helikopter, kamu mau lompat aku dari mana? Masih inget aja. Katanya mau aku. Astaga, gara-gara dia. Enggak, maksudnya kalau kemarin itu perjuangan aku kayak begitu. Enggak perlu yang namanya kamu loncat-loncatan. Enggak mau, gak usah. Enggak perlu. Terus? Ini tuh enggak mau kayak pakai begitu-begituan. Loncatkan hati aja ya. Pakai hati aja. Dari Mbak Kalina dan Mas Piki sendiri menerima keluarga seperti apa? Satu sama lain menerima keluarga besar mungkin. Anak-anak gimana anak? Iya, punya anak. Iya. Jadi kalau keluarga aku sih ini hari ini nih, aku tadi di WA sama mama aku. Dia lagi minta kandai tentang kita puasa, aku setiap waktunya pas aku ke kamar. Boleh bertanya sih, marah tadi. Enggak, jadi pas aku tadi di WA, ini kamu beneran sama Kalina, anak kayak gitu sih, baru sebatas itu. Tapi makanya aku pulang ke rumah, pasti ntar mamaku lagi kebetulan lagi di rumah, pasti ntar nanya banyak sih. Udah dijawab? Kalau keluarga, hah? Udah jawab? Belum, ntar aja mah di rumah, mah. Tapi kalau mama setuju aja gak sih, Bang? Siapa? Mama? Ya belum tahu lah, belum ngobrol, belum apa. Cuma kan dia pasti, ya pasti, ya aku masih menjalani proses rangkaian sidang. Mau apapun ceritanya, aku masih menjadi terdakwa yang harus dijalankan persidangan. Jadi ya masih proses. Kemarin saksi dan dibacakan, nanti minggu depan saksi dan aku masih ada rangkaian sampai putusan. Jadi mungkin gak gampang juga untuk menentukan sebuah putusan gitu di saat aku masih menghadapi masalah. Dan aku juga cerita kok, ya, aku nggak ada yang aku tutup-tutupin, aku masih sidang, aku ini bahkan dia support loh, kemarin ya kamu terjadi persidangan dengan baik. Untuk Mbak Kalina, kita udah komentar dong tentang Mas Vicky. Sekarang kan orang belum aku jawab, mau komen apa? Komentar dari Anda. Belum ngobrol jauh kayak seperti itu. Sampai ke sini, cuma dia ngobrol sama papanya sekarang aja. Sampai jujur ya, ini aku tadi jujur, aku masih kesel banget. Ya, dia ketemu sama papanya Aksan, aku ngobrol apa lagi tadi. Kapan aku pengen datang, pengen ngobrol serius. Belajar sulap kali ya? Ada juga kalau mau ngomong serius, tempat sama aku kali. Iya Bu, kan minimal kan kadang-kadang kalian pernah gagal. Bagaimana caranya supaya tidak pernah gagal kembali? Iya sih. Karena, akhirnya laporin.